Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa uswatina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada haqqa jihadih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Yang saya hormati kepada Ustaz Abdul Hamid hafizahullah taala, yang saya hormati kepada seluruh panitia dan seluruh jamaah, para ummahat, para bapak-bapak yang hadir pada kesempatan di pagi yang insyaallah mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang insyaallah hati kita semuanya sedang berbahagia. Kita lupakan sejenak utang-utang kita. Karena kalau kita masih ingat utang biasanya enggak bahagia. Maka oleh karena itulah pagi hari ini kita sama-sama duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan ilmu dan mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala merahmati dan meridhoi serta mengampuni segala dosa-dosa kita dengan duduknya kita di majelis ilmu. Jamaah yang dimuliakan Allah, tema kita pada pagi hari ini yaitu mental kaya. Jamaah sudah kaya atau belum? Sudah atau belum? Sudah, alhamdulillah. Maka kalau mengaku kaya harus dibuktikan. Kota impactnya sudah berjalan tadi? Belum. Nah, nanti dibuktikan bagaimana kita bermental kaya. Jangan ingatkan Allah, setiap orang pasti menginginkan kebahagiaan. Saya jatuh belakang sebentar. Jauh ya. Paling enak itu kursi sedan kalau saya. Kursi sedan itu kursi masa zaman dahulu tahun 60-an. Tapi saya lahir enggak 60-an. Belajar mengumumnya dan Allah, tapi saya harus mental kaya. Kona akhir tidak. Lama belajar mengumumnya dan Allah pada kesempatan pagi hari ini, kita akan bahas tentang mental kaya yang merupakan sumber kebahagiaan. Salah satu yang menjadi penopang seseorang itu apa yang didapatkan dalam kehidupannya itu kebahagiaan. Karena setiap orang pasti menginginkan bahagia. Ada yang tidak ingin bahagia? Coba acungkan jari. Yang tidak ingin bahagia, acungkan jari, dapat handphone. Ada? Nanti kita doakan sama-sama, ya Allah, jadikan dia menderita, misalkan ya. Tapi dapat handphone, ada yang mau? Tidak. Maka setiap orang pasti ingin hidupnya bahagia. Maka doa yang sering kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka kita itu ingin mendapatkan kehidupan yang hasanah, yang baik. Kehidupan yang bahagia, as-sa'adah. Baik di dunia, di alam barzah, dan di alam akhirat. Tiga tempat kita ingin bahagia. Di dunia, wa fil barzah, wa fil akhirat. Makanya ada satu doa meminta kenikmatan. Nikmat di dunia, wa nikmat fil barzah, wa nikmat fil akhirat. Maka oleh karena itulah jamaah dimuliakan Allah. Apakah bahagia itu sumbernya adalah kekayaan? Ya atau tidak? Ya atau tidak? Ya. Semangat ya. Segala sesuatu butuh uang enggak itu? Tapi uang bukan segala-galanya. Ya atau tidak?
mau ke kamar mandi aja bayar ya. Warung agak laris sedikit, parkir mbak bayar. Maka saya menyatakan Allah, maka memang uang sangat dibutuhkan, tetapi uang bukan satu-satunya sumber kebahagiaan. Dia hanya menjadi penopang ia. Tetapi sumber yang paling utama bahwa kebahagiaan itu apa itu? Apa sumber penopang utama paling orang itu bahagia? Apa? Ketika dia mampu memanage hatinya untuk bahagia, itulah orang yang paling bahagia. Maka hatinya adalah kunci dari segala sesuatu kebahagiaan kita. Dan hati kita itu mampu dimanage kalau kita memiliki kuncinya apa? Qanaah. Itulah yang disebut dengan mental bahagia, mental kaya, yaitu qanaah. Orang yang tidak qanaah, suka mengeluh dari apa yang tidak dimiliki, dan tidak menikmati dan bersyukur dari apa yang telah dimiliki, maka orang itu tidak akan mungkin bahagia. Saya mohon maaf, ketemu dengan saya ngajar di sebuah universitas, itu sebagai dosen tamu saja. Saya kemudian ketemu dengan seorang dosen, sama-sama dosen tamu, orang yang sudah sepuh, umurnya kira-kira mungkin prediksi saya 60 lebih, 65-63. Ketika setelah selepas sholat zuhur, beliau itu kemudian mendatangi saya, "Ustaz, saya ingin tanya, gimana caranya saya itu bisa mengatur hati saya? Emang kenapa, Pak?" Apa kata dia? "Ustaz tahu saya kan?" Maka saya, "Oh iya, saya tahu." Dengan tahu beliau ini mantan pejabat tinggi. Mantan pejabat tinggi. Apa kata dia? "Ustaz, sampai hari ini saya itu belum terima jadi orang biasa." Paham? Karena mantan pejabat. Bayangkan, saya cari jadi dosen itu, saya ingin cari penghormatan, Ustaz. Saya itu enggak butuh duit. Kalau duit dosen jadi dosen itu berapa duitnya, Ustaz? Saya enggak mau, apalagi cuma dosen tamu kan. Nah, maka saya tidak mencari itu. Kalau kaya, saya sudah kaya. Tapi saya mencari penghormatan. Saya itu dulu ketika keluar dari kantor, dihormati banyak orang, disalami, ada supir pribadi, pintu mobil dibukakan, semua ajudan-ajudan dan anak buahnya hormat sama saya. Tapi sekarang ketika saya melepas jabatan saya seperti ditinggalkan mereka. Itu yang saya nggak terima. Jadi dia itu pengennya dihormati terus-menerus. Maka itulah orang yang tidak qanaah. Orang yang meletakkan kebahagiaan itu pada penghormatan. Orang ini tidak akan pernah bahagia kecuali ketika penghormatan itu dia dapatkan. Begitu pula orang yang ketika menempatkan kebahagiaan itu pada kekayaan. Maka ketika dia tempatkan kebahagiaan itu pada harta, maka dia tidak akan mungkin bahagia kecuali sudah berharta. Ketika seseorang itu menempatkan kebahagiaan itu kalau sudah punya pasangan yang cantik atau pasangan yang tampan, maka ketika dia mendapatkan pasangan yang kurang tampan atau kurang cantik, maka dia tidak akan pernah bahagia. Itu enggak begitu. Secantik apapun pasangan hidup kita, setampan apapun suami kita, tapi kalau kita suka melirik lelaki lain, suka melirik wanita lain, maka ketampanan dan kecantikan pasangan hidup kita akan memudar. Betul atau tidak? Itu rumusnya. Maka ada orang datang kepada Syekh bin Baz. "Wahai Syekh, kenapa kok saya sekarang hilang rasa cinta kepada istri saya?" Apa kata beliau? "Kalau kamu ingin mengembalikan cintamu yang dulu pernah bersemi," ini bukan reuni, "maka jagalah pandanganmu," kata beliau. "Maka engkau akan melihat istrimu itu cantik. Cantik yang membuat orang jatuh cinta atau cinta yang membuat orang jadi cantik? Mana yang betul? Cinta yang membuat orang jadi cantik atau cantik yang membuat orang jatuh cinta? Mana yang betul? Cinta ya. Itu versi masing-masing lah ya. Saya juga enggak tahu. Artinya bahwa kebahagiaan itu menjadi idaman setiap orang. Nah, sekarang jadi pertanyaan, salah satu
penopang seseorang itu bahagia adalah bagaimana kemampuan dia untuk memanage hatinya. Maka dalam sebuah riwayat disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, hadis muttafaqun alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal ghina an kathratil arad, walakinnal ghina ghinan nas." Bukanlah orang yang dikatakan kaya itu adalah orang yang memiliki kemewahan. Tetapi orang yang kaya adalah orang yang kaya nafs. Ghinan nafs itu kaya jiwa. Jiwanya yang kaya. Orang kalau sudah jiwanya kaya itu, Masya Allah, hidupnya itu penuh dengan kenikmatan. Ya atau tidak? Makan sambal teri di tengah sawah sama istrinya berdua, habis maco, itu nikmatnya luar biasa. Pernah begitu itu? Oh, belum. Belum pernah. Ya. Nanti dicoba. Ya betul ibu, silahkan. Yang tidak pernah mencoba, kan di sawah itu ada pematang sawah ya. Jenengan sangu, nggak usah sangu apa namanya sawarma atau apa pizza, jangan. Sangunya sego kucing, sego kucing sambal bandeng, kemudian ngosai-ngosai sama teh hangat dibawa pakai ceret, taruh di tengah sawah berduaan di sana. Itu insya Allah serasa dunia itu milik berdua ibu, ya tadi. Memangnya Ustaz pernah ibu, jangan dikira tidak pernah. Saya itu tapi sama anak-anak. Dulu waktu pandemi piknik kita di tengah sawah. Kita masak, bawa makanan-makanan terus dibawa ke sawah. Kenapa harus jauh-jauh ke sawah? Kita nggak jauh, karena samping rumah saya sawah. Jadi tinggal cari pematang sawah ada gubuknya, makan di sana. Itu luar biasa nikmat. Itu mengalahkan makanan-makanan yang ada di restoran-restoran berbintang 5. Justru kadang-kadang restoran di berbintang 5 itu makanannya bikin mumet. Kenapa? Bayarnya larang. Itu bagi kita yang duitnya mepet ya. Lama kajian yang dimiliki Allah, maka tergantung bagaimana kemampuan seseorang itu membuat hatinya itu menerima segala sesuatu. Insya Allah, orang yang terbaik adalah orang yang mampu menikmati apa yang Allah beri dan tidak iri dengan apa yang tidak dimiliki. Tapi orang yang paling bangkrut, orang yang paling merugi, orang yang paling menderita adalah dia tidak mampu menikmati apa yang dimiliki dan selalu iri dengan apa yang tidak dimiliki. Makanya ada salah satu sifat wanita yang amat sangat dibenci dan tidak disukai di dalam Islam. Sampai para ulama mengatakan, jangan engkau menikahi wanita-wanita yang model seperti ini. Siapa mereka? Hannana. Apa itu Hannana? Wanita yang memiliki sifat namanya Hannana. Apa itu? Kufur nikmat. Dari sisi apa pada kufur nikmatnya? Ya, suami. Allati tahimu ila zawjin akhar. Yaitu wanita yang suka banding-banding ke bujune wong. Dia enggak bersyukur dengan pasangan hidupnya, tapi sukanya banding-bandingkan. Makanya lahirnya lagu ojo dibanding-bandingin. Itu bagian dari keluh kesah para pasangan hidup yang suka dibanding-bandingkan. Yo mesti oh jenengan apa lebih ya? Masyaallah. Maka sama itu menyadari Allah, maka wanita yang suka membanding-bandingkan, mas kok kowe ra koyo adikmu tok, adikmu ganteng koyo urpane pas-pasan, duwite mepet, itu kan kasihan ya. Maka orang itu tabiatnya tidak suka kalau dibanding-bandingkan. Maka jangan suka membanding-bandingkan suami kita dengan suami orang, yo mesti kalah kan itu. Ya. Jangan suka banding-bandingkan istri kita dengan istri Pak. Makanya pesan saya dulu, ibu saya dan kakak-kakak saya,
yen kowe nduwe bojo meneh aja dibanding-banding karo bojomu sing liya ya. Paham ya? Maka itu pesan yang dipesankan kepada saya dari orang tua. Yo mesti kalah napa menang gitu. Enggak tahu. Maka saya menyadari Allah, maka ketika seseorang memiliki kekayaan hati, itulah orang yang paling bahagia. Rasulullah pernah memberikan nasihat kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Dalam satu riwayat diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban bahwa Rasulullah Abu Dzar berkata, "Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah pernah berkata kepadaku, "Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, ataro kasratul mal huwa al-ghina? Apakah engkau menganggap orang yang banyak harta itu adalah orang yang kaya?" Maka qultu na'am ya Rasulullah. Maka Abu Dzar mengatakan, "Betul ya Rasulullah. Itulah orang yang kaya banyak harta." Maka Rasulullah bersabda lagi, "Wa taro qillatul mal huwa al-faqr? Apakah engkau menganggap bahwa orang yang hartanya kecil sedikit itu adalah orang yang fakir?" Maka Abu Dzar mengatakan, "Qultu na'am ya Rasulullah. Betul ya Rasulullah." Maka Rasulullah pun membantah pendapat Abu Dzar. "Innamal ghina ghinal qalb wal faqru faqrul qalb." Sesungguhnya orang yang disebut kaya itu adalah ghinal qalb, kaya hati. Dan yang disebut miskin adalah miskin hati. Makanya memiliki hati itu perkara yang sangat penting. Perkara yang sangat penting karena hati itulah yang memiliki seluruh anggota badan kita. Kalau anggota badan kita buruk, mata yang suka melihat kekayaan orang dengan penuh kedengkian, ya sudah, berarti itu menunjukkan hatinya buruk. Suka mulutnya, suka membanding-bandingkan istri kita dengan istri orang, suami kita dengan suami orang, maka itu menunjukkan hati kita miskin, tidak qanaah, tidak menerima. Makanya Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahallahu ta'ala, bahwa sesungguhnya ghinal qalb itu adalah qanaah. Apa itu qanaah? Apa qanaah? Menerima apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid." Jika engkau itu bersyukur dengan apa yang aku berikan. Bersyukur itu gimana caranya? Kapan kita disebut bersyukur kepada Allah? Syukur itu amalan apa? Termasuk bentuk ibadah yang sangat agung syukur itu. Jadi syukur itu bukan ibadah, tapi ini adalah ibadah. Kan ibadah itu ada ibadah qalbiyah, ibadah hati, ibadah qauliyah, ibadah perkataan, dan ibadah badaniyah, ibadah yang dilakukan anggota badan. Dan ada ibadah maliyah, ibadah yang dilakukan dengan harta. Nah sekarang, syukur itu ibadah apa? Ibadah hati. Sehingga ketika kita dianggap bersyukur, kalau apa? Kalau apa? Ya, syukur itu ibadah hati, ibadah lisan, dan ibadah anggota badan. Itu tiga. Kenapa? Kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau mengatakan bahwa dikatakan orang itu bersyukur yang merupakan wujud qanaah dari seorang hamba Allah, maka apabila satu, dia mengakui di dalam hatinya bahwa segala kenikmatan semuanya berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, harus diucapkan dengan lisannya bahwa dia mengucapkan kalimat syukur, yaitu alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Sebuah kenikmatan yang besar. Bahkan musibah pun ketika menimpa Rasulullah, Rasulullah di samping mengucapkan kalimat istinja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Rasulullah juga mengucapkan kalimat alhamdulillahi ala kulli hal.
Ini syarat syukur yang kedua. Apakah dengan mengakui 10 nikmat itu berasal dari Allah dan kita ucapkan dengan lisan itu cukup? Tidak. Harus ada syukur dengan anggota badan. Apa syaratnya? Yaitu menggunakan segala kenikmatan yang Allah berikan tidak untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan syukur. Syarat syukur 3 pokok poin ini harus terpenuhi. Maka jamaah dimuliakan Allah, ini tentang bagaimana kita bersyukur dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka jamaah dimuliakan Allah, ada orang kaya yang bermental miskin, tapi ada orang miskin hakikatnya tapi bermental kaya. Keadaannya miskin tapi mentalnya kaya. Sehingga apapun yang dimiliki dia syukuri, dan itulah menjadi penopang kebahagiaan yang benar dalam diri seseorang. Orang kalau tidak qanaah itu isinya tidak akan pernah bahagia. Betul enggak itu? Bojone kurang ayu, nonton wong apa? Ayu ya, kemudian dia merasa tidak beruntung sehingga ya cintanya berkurang. Sehingga dia tidak pernah menikmati dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Bisa jadi tidak tampannya suami yang Allah berikan kepada kita itu justru yang terbaik bagi kita. Ya atau tidak? Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi yang tidak kita senang itu sesungguhnya baik bagi kita. Dan boleh jadi yang kita sukai itu buruk bagi kita. Makanya Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wa qalilum minhum minasyakirin. Dan ketika manusia itu diuji dengan kekayaan, itu ternyata Allah sebutkan, wa qalilum minhum, sedikit di antara mereka yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sedikit. Maka pengen kaya atau miskin itu? Pengen kaya atau miskin? Kaya. Alhamdulillah. Tidak bisa ditawar itu ya. Maka setiap orang pengen kaya, boleh kaya itu. Rasulullah SAW mengatakan, la ba'sa fil ghina lima nittaqa. Tidak mengapa orang itu menjadi kaya. Lima nittaqa bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kaya itu boleh bagi orang yang bertakwa. Ini pesan Rasulullah SAW. Wasihatu liman ittaqa khair minal ghina. Dan kesehatan itu bagi orang yang bertakwa lebih baik daripada kekayaan. Jadi nikmat sehat itu lebih besar daripada kekayaan bagi orang-orang yang bertakwa. Ini hadis Rasulullah SAW. Maka kaya boleh, la ba'sa bil ghina. Maka boleh kita itu menjadi kaya boleh. Liman ittaqa, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau dia kaya tapi dia tidak bertakwa kepada Allah, apa yang terjadi? Ke Alexis ini, teman-teman itu. Ke belakang RRI ini, oh, kalau RRI enggak gitu. Artinya ini membahayakan. Orang yang kaya tapi tidak bertakwa kepada Allah, maka kekayaan itu akan menjadi fitnah. Dan nyatakan akan menjadi sumber beratnya hisab kelak di yaumul qiyamah. Tapi bagi mereka yang kaya, maka dibolehkan. Tetapi ingat kata Rasulullah, wasihatu liman ittaqa khair minal ghina. Dan kesehatan itu bagi orang-orang bertakwa lebih besar, lebih baik daripada kekayaan itu sendiri. Orang kalau kaya tapi orang sehat, kira-kira bahagia nggak ini? Ada nggak orang kaya punya kolam renang, raito renang pun boyokan nggak? Sarafnya kecepit. Mau makan sate nggak boleh karena darah tinggi. Mau makan asinan nggak boleh karena tensinya nanti akan naik. Mau makan opor bebek nggak boleh karena kolesterolnya naik. Mau makan manisan enggak boleh karena gulanya tinggi. Yang dimakan hanya nasi setengah basi. Itu warna itu pun harus nasi saja. Kalau mau makan roti, roti yang tidak mengandung gula. Orang malah pahit itu. Kadang orang kaya itu tidak menikmati.
justru yang kadang-kadang orang yang tidak mampu justru menikmati. Saya itu punya tetangga itu, dulu ketika masih di tengah kota, sekarang kan saya pindah di tengah desa. Ketika dulu saya masih di tengah kota, tetangga depan saya itu seorang kaya raya. Rumahnya kalau nggak salah luasnya sekitar 1.500 meter. Kira-kira rumahnya berapa luasnya? Di dalam rumahnya itu ada kolam renang, ada minibar, ada karaokean, ada kebun-kebun yang ya sederhana kecil tapi sangat indah. Saya pernah masuk ke rumah. Rumahnya mewah, tapi dia kerjanya di Jakarta. Paham? Pulang di Jakarta dia tinggal di apartemen, tapi punya rumah mewah di Solo. Pulangnya sebulan paling 3 hari, 4 hari sama istrinya di sana. Sedangkan di rumah di situ yang ninggali siapa? Pembantunya. Pembantunya suami istri tiap hari renang, ya tidak. Tiap hari karaokean, tiap hari apa namanya menikmati rumah mewah. So apa namanya sampai dia ikut lama ikut orang tersebut. Jadi yang menikmati kekayaan siapa? Pembantunya. Wes rasah mikir pajak, rasah mikir listrik, nggak usah mikir macam-macam. Makanan selalu disediakan, kulkas selalu penuh, bahkan digaji lagi operasi naik. Siapa yang jadi pembantu? Maka jamaah kemuliaan Allah, itu orang yang menikmati tanpa harus memiliki. Saya itu enggak punya kebun durian itu, enggak punya. Tapi selalu saya ditawari oleh pemilik kebun durian, perapenah gitu ya. Ustaz, kebun durian saya sudah panen, monggo saya jemput, saya derek. Ini sudah diantar sana. Saya sediakan durian itu taruh di apa namanya, depan saya itu ditumpuk itu. Dibukakan, mau yang mana lagi Ustaz? Enak sekali, enak bu ya. Saya menikmati ya Allah, saya enggak pernah nandur, saya enggak pernah mikir bayar pegawai di sini. Ada 700 pohon durian yang siap saya makan. Pulang aja dikasih bawaan. Ustaz ini juga ada buat diri makannya. Jadi pengen gitu enggak gitu? Pengen ya? Maka jangan dimuliakan Allah, itu menikmati tidak harus memiliki. Kadang-kadang memiliki tidak bisa menikmati. Maka jangan dimuliakan Allah, maka jadilah orang yang bermental kaya. Karena orang itu selalu qanaah dari apa yang dimiliki, dan tidak ingin apa yang tidak dimiliki. Nah, jamaah dimuliakan Allah, salah satu mental yang miskin. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan mereka yang pelit terhadap hartanya. Itu mental miskin. Orang itu kalau memiliki dua sifat, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati, maka Allah tanamkan di dalam hatinya yaitu jiwa takut miskin. Artinya jiwa miskin itu ada dalam diri. Jangan pernah tahu enggak ada orang kaya semakin pelit. Tahu? Tadi dia sebutkan beliau, kekayaan di Indonesia ini, tambang-tambang di Indonesia ini itu dikuasai oleh beberapa gelintir orang. Artinya orang kaya di Indonesia itu banyak. Itu andaikan diambil 5, kata beliau tadi, Ustaz Abdul Hamid, hartanya dibagikan kepada orang-orang miskin. Satu orang dapat 20 juta itu bisa. Saya pengen setiap bulan dapat 20 juta. Pengen apa tadi? Kayaknya enggak semangat jadi orang kaya. Ya. Oke, alhamdulillah. Maka jamaah kemuliaan Allah, maka ini bisa. Tapi kenapa? Allah itu memerintahkan kita itu menggilirkan kekayaan, mendistribusikan kekayaan kita. Maka sampai Rasulullah SAW menyampaikan, selamatkanlah diri kalian meskipun bersedekah dengan setengah butir kurma. Bayangkan, itu namanya jiwa mental orang kaya. Punyanya cuma satu butir kurma. Lalu diparuh, berbagi dengan tetangganya, berbagi dengan temannya. Itu dibelah. Aisyah radhiyallahu taala anha itu ketika mendapatkan tamu seorang wanita datang dengan anaknya, itu datang kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia datang kepada Aisyah, ya Aisyah. Dia ternyata pertama itu memang karena kelaparan, meminta bantuan Aisyah. Sedangkan Aisyah memiliki
sisa makanan 2 butir kurma. Maka diberikan kepada beliau, maka anaknya 2 orang itu kemudian dibelahkan 1 butir kurma dibagi 2 di antara mereka. Kita kalau bertamu dapat 1 butir kurma pun marah ya. Nah, ini enggak sopan, guys. Tapi tidak. Justru kita itu diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, wa'atul mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin. Apapun yang kita miliki, baik kita sedang kaya atau kita sedang sempit, maka bersedekahlah. Maka Allah sebutkan dalam surah Ali Imran, salah satu ciri penduduk surganya Allah itu adalah bermental kaya. Hatinya bermental kaya. Maka kita muhasabah diri kita masing-masing. Apakah hati kita itu sudah bermental kaya atau belum? Bagaimana ciri mental kaya? Apa cirinya? Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh mu'iddat lil muttaqin alladziina yunfiquuna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang mau menginfakkan di kala lapang maupun sempit. Jangan sedang lapang atau sempit di situ. Ribon? Oh, sedang-sedang. Maka berinfakkanlah harta sebagian yang kita miliki. Jangan sampai, mohon maaf, saya nggak tahu pernah menceritakan di sini atau tidak. Ini kisah nyata. Kisah, kayaknya pernah ya. Kisah nyata. Orang ketika hidup, itu dia memberikan sedekah kadang-kadang berat. Padahal hartanya puluhan miliar. Puluhan miliar. Kadang sedekah ya biasa-biasa. Padahal hartanya apa? Ketika dia menjelang wafat, dia tahu bahwa kematian akan datang pada dirinya, maka dia nulis wasiat. Sepertiga hartaku disedekahkan. Dia baru sadar bahwa sedekah itu perkara yang penting dalam menyelamatkan diri kita dari neraka jahanam. Maka kemudian dia wasiat, ternyata ketika wasiat itu ditulis dan kemudian sampai ke tangan saya, karena salah satu anggota keluarganya meminta pendapat tentang wasiat tersebut, maka saya sampaikan wasiat ini diwajib dilaksanakan. Karena beliau berwasiat tidak melanggar syariat, yaitu sepertiga hartaku disedekahkan. Tapi apa yang terjadi, Ustaz? Tapi setelah rembukan dengan keluarga, semua tidak setuju, Ustaz, dengan apa yang saya inginkan dari apa yang dengan sampaikan. Lah terus, ya enggak setuju semua, jadi enggak dilaksanakan, Ustaz. Katanya terlalu besar. Lah kalau besar itu berapa? Harta ibu saya itu ketika meninggal ini kami hitung totalnya sekitar hampir 96 miliar. Banyak atau tidak itu, Ibu? Maka mumpung masih hidup, maka bersedekahlah. Makanya Rasulullah SAW ketika habis sholat Id, baik Al-Fitr atau Al-Ahad, dalam satu riwayat disebutkan Rasulullah mendatangi dari khutbah di bagian depan, kemudian mendatangi bagian wanita yang di belakang. Maka Rasulullah memberikan nasihat tersendiri kepada kaum wanita. Ya Yuhannisa, wahai para wanita, ittala'tu 'alan nari fara'aitu aktsara min ahliha an-nisa. Aku melihat neraka itu ternyata kebanyakan penghuninya wanita. Maka tasaddaqu, maka bersedekahlah kalian. Maka wanita-wanita Ansar, wanita-wanita Muhajirin pada saat itu langsung melepaskan kalungnya, melepaskan gelangnya, melepaskan cincinnya. Maka seluruhnya disumbangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke Baitul Mal untuk mengurusi kepentingan kaum muslimin. Itu saking mereka menyadari bahwa pentingnya menyelamatkan diri dengan menyelamatkan diri dari api neraka jahanam. Maka mereka sedekah. Boleh coba di sini. Kalau enggak ada kalung ya dompetnya, duitnya kurah semuanya taruh di panitia. Setuju? Wah, ada yang enggak, Pak? Kalau tadi setuju semua kita lakukan ini, Pak. Karena ada yang enggak, ya enggak jadi. Maka jamaah kemuliaan Allah, ini tentang bagaimana mereka berusaha untuk bersedekah. Maka mumpung masih hidup, maka yang paling penting dalam kehidupan kita, ya kita meskipun tidak besar sedekah kita, tapi upayakan istiqomah. Ahabbul a'mali ilallahi
adwamu hawa inqalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah itu adalah amal yang meskipun sedikit kecil tapi istiqamah. Mudawamah itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah dimuliakan Allah, orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya, tidak mau mengeluarkan sedekah wajibnya, maka Allah akan benamkan pada hatinya itu penyakit takut miskin, punya sifat hati yang miskin, yaitu apa namanya, faqrul qalb, miskin jiwa, miskin hati. Kalau miskin hatinya miskin, maka dia akan berjuang sekuat tenaga, menguras tenaganya, pikirannya hanya mencari duit. Pagi duit, siang duit, sore duit, malam duit. Mimpi pun mikirkan duit. Jadi, sampai anaknya dinamakan hartawan moto duiten. Ada yang namanya begitu. Dan ada jamaah yang dimuliakan Allah. Inilah yang kadang-kadang membuat seseorang itu tidak memiliki mental kaya. Salah satu sebabnya tidak mengeluarkan zakatnya. Maka jenengan silakan muhasabah. Perdagangan jenengan, warung jenengan, usaha jenengan, apalagi emas-emas yang disimpan, perhiasan-perhiasan yang tidak biasa dipakai atau disimpan, maka hitunglah zakatnya. Kalau tidak dikeluarkan, maka itu akan menjadi penyesalan ketika kita sudah wafat. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salih. Ya Allah, andaikan engkau tunda umurku sebentar saja ya Rabb, fa asaddaq, saya akan bersedekah wajib yaitu zakat. Wa akum minas salihin, dan saya akan berusaha untuk datang ke Baitullah. Ini penafsiran Imam Ibnu Abbas. Yang dimaksud fa asaddaq itu adalah zakat, dan yang dimaksud wa akum minas solehin yaitu menunaikan ibadah haji. Maka orang-orang yang suka menunda-nunda ibadah haji, pas mau daftar malah seketahun antrinya. Antrian terpanjang itu ada di daerah mana? Di mana? Kalau nggak salah Sulawesi. Kalau nggak salah lo ya. Itu antrinya sekitar 90 tahun. Dengan Sulawesinya bagian mana saya lupa. Jadi daftar bayi berangkat umur 9. Antrian yang paling pendek itu adalah daerah daerah Jawa Barat, itu daerah mana? Saya lupa. Daerah Jawa Barat. Itu antriannya paling pendek. Sehingga saya enggak usah ngajar ya, nanti pada pikir ya. Artinya itu antrian daerah yang paling pendek. Karena tingkat pendaftarnya tidak sebanyak daerah-daerah lain. Kalau di Solo ini ya kira-kira antrinya 30 tahun. 30 tahun. Pilih mana tergantung. Ustaz saya pilih daftar haji atau umroh. Ya saya pribadi saya lebih cenderung daftar haji dulu. Perkara antrian panjang yakinlah dan berdoalah Allah memberikan kekayaan kepada panjenengan untuk nanti dirubah menjadi furoda atau haji plus. Paham? Nah, kalau sudah daftar baru kemudian umroh. Silakan. Tapi ada yang mengambil pendapat, oh antrinya saja 30 tahun, saat umur saya sudah 60, kayak orang mungkin. Maka lebih baik untuk umroh, yang monggo silakan. Itu hak pendapatnya masing-masing. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Lama kaca yang dimuliakan Allah, tadi saya di situ Ustaz Abdul Hamid sampai jam 9.30 saja Ustaz. Jadi tinggal 2 menit. Karena kita 2 sesi. Ya. Maka 2 menit ini saya berikan sesi tanya jawab. Ada yang mau bertanya? Dan saya harap kita nanti sebentar lagi akan diuji mental kaya kita. Ya atau tidak? Dengan apa ini? Korban. Ya. Kalau kita itu kredit mobil berani, kredit motor semangat, kredit handphone penuh dengan apa namanya hirok, tapi kita korban kok tutup mata, itu yang menjadi mata. Berarti kita tidak ingin dicintai oleh Allah. Artinya korban itu bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengaku cinta maka harus berkorban, ya atau tidak? Ada pertanyaan baik topik ini maupun luar topik?
Monggo kepada para jamaah yang ingin bertanya diberi kesempatan, silakan mengacungkan jarinya. Ada ibu-ibu di luar topik nggak apa-apa, monggo silakan. Monggo. Yang belakang dulu. Di sebelah kanan ya, ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Ustaz tentang zakat perhiasan ya. Untuk zakat perhiasan ini apakah ada waktunya? Maksudnya berapa tahun harus kita zakati? Kemudian nisabnya itu apakah ada ketentuannya gitu ya? Misalnya harus sudah sampai nisab, dan nisabnya harta perhiasan itu berapa Ustaz? Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhiasan itu ada dua. Satu, perhiasan yang biasa dipakai. Dua, perhiasan yang tidak biasa dipakai dan itu disimpan. Maka ijma ulama sepakat, perhiasan yang tidak biasa dipakai, artinya disimpan sebagai simpanan perhiasan tersebut, emasnya, perhiasannya, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Sedangkan perhiasan yang biasa dipakai, ke kondangan dipakai, ke pengajian dipakai, ke kamar mandi dipakai mungkin enggak. Maka perhiasan itu ada dua pendapat ulama. Bahkan sebagian sahabat pun berselisih pendapat. Ada yang mengatakan tidak wajib dizakati, ada yang mengatakan wajib dizakati. Saya lebih condong kepada yang tidak wajib dizakati, perhiasan yang biasa dipakai. Ini ada penjelasan yang panjang, tetapi intinya begini. Nah, yang kedua, apakah ada ketentuan perhiasan yang kita miliki, emas yang kita miliki itu dalam mengeluarkan zakat? Ada. Pertama, mencapai nisab. Nisab itu hitungan yang telah ditentukan. Berapa nisabnya? 85 gram emas. 24 karat. Paham? Nah, dalam menimbang perhiasan itu yang ditimbang emasnya saja, bukan permatanya, batunya, enggak. Yang ditimbang emasnya saja. Paham? Ya, diperkirakan emasnya berapa. Kalau kadar perhiasannya itu sekitar 22 karat, maka nisabnya tidak 85, tetapi nisabnya adalah 97 gram. Kalau karatnya itu cuma 18, maka nisabnya sekitar 113 gram. Ada emas yang boleh berapapun jumlahnya itu tidak wajib dizakati, emas yang berapa karat? Emas yang karatan. Maka berapapun kiloannya tidak perlu dizakati. Sebab emas asli enggak mungkin karatan itu. Kalau karatan itu berarti ada masalah. Itu yang didapatkan biasanya kalau kila kita kecil dulu dapat hadiah dari gelali itu loh. Oke, beli gelali itu dapat cincin atau dapat anting-anting. Nanti kalau dipakai nyenyen ya. Itu boleh berapapun kiloannya, tidak perlu dijaga. Nah, maka harus mencapai nisab. Tergantung kadarnya nanti dihitung, diperbandingkan. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah berlalu 1 tahun. Namanya haul. Haul itu berlalu 1 tahun dengan tahun Hijriah. Paham? Bukan tahun Masehi. Misal, saya punya perhiasan dan emas bulan ini, bulan Dzulqa'dah,
itu baru 50 gram. Berarti saya belum wajib zakat. Nanti di bulan Dzulhijjah, kemudian saya dapat emas totalnya 90 gram, emas murni 24 karat. Maka saya sudah mulai hitung haulnya sejak bulan Dzulhijjah. Kapan saya mengeluarkan zakat saya? Kalau nanti di bulan Dzulhijjah tahun depan, itu harta emas saya masih bertahan mencapai nisab, maka saya wajib mengeluarkan zakat. Kalau ternyata habis karena sesuatu hal, maka tidak wajib berzakat. Maka dulu sering kita sebutkan, jadilah orang yang lebih utama daripada orang-orang yang berzakat. Karena ada orang-orang kaya yang tidak mengeluarkan zakat, itu kedudukannya lebih baik daripada orang-orang kaya yang mengeluarkan zakat. Setuju, Ibu? Kok enggak setuju? Setuju, Ibu. Pengen jadi seperti itu enggak? Pengen jadi orang kaya yang enggak perlu berzakat, tapi kedudukannya lebih mulia daripada orang-orang yang berzakat. Ini buat panjenengan saya kasih bocoran. Insya Allah enggak ada ulama yang menentang. Paham? Ini strategi yang sangat ampuh dan strategi yang sangat bagus. Gitu. Gimana caranya? Contoh. Dengan punya emas 300 gram, kepingan. Sejak dapat emas mencapai nisab bulan Dzulqa'dah. Tahu-tahu suami di emas di 300 gram. Simpen atau kasih kan? Kalau suami ngasih emas itu dikasih atau suruh nyimpen? Suruh nyimpen atau dikasih makan mbak? Suruh nyimpen ibu, gak dikasih. Andai kan dikasih sama jenengan, dikasih 300 gram. Maka ketika jenengan dapatkan emas 300 gram itu, berarti jenengan sudah mencapai nisab. Nah, supaya tidak kena zakat, dan jenengan kedudukannya lebih baik daripada orang yang berzakat, maka bagilah emas 300 gram menjadi dua bagian saja. Gak usah banyak baik. Tiga lah, ya tiga. Tiga lebih bagus ya. Lebih terdistribusi. Ya. Tiga. Satu 50 gram, yang satu 150 gram, yang satu 100 gram. Nanti jangan sampai mencapai haul, karena haulnya kan Dzulhijjah, Dzulqa'dah tahun depan. Misalkan bulan Syawal atau bulan Sya'ban, maka tiga kantong harta ini emas yang sudah jenengan bagi, supaya kita tidak kena zakat, ada tekniknya. Paham? Yang tadi 50 gram silahkan simpen baik-baik. Yang 150 gram dan 100 gram, yang 150 gram bawalah ke majelis taklim alimah. Paham? Yang 100 gram bawalah ke rumah ustadznya yang ngomong ini. Kalau mau loh ya. Nanti tak buat bangun pondok saya, bukan untuk saya. Nah, nanti ketika masuk haul, akhir haul, emas jenengan tinggal berapa? 50. Mencapai nisab? Tidak. Enggak usah berzakat. Nah, top ibu, paham? Itu kedudukannya lebih baik, kata para ulama, daripada mereka yang sekedar mengeluarkan zakat. Setuju ibu? Itu. Siap dilakukan? Oh, bukan enggak siap ibu ya. Yang terakhir, mau silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apabila kita mempunyai emas dan sudah nisabnya sudah mencapai jatuh tempo, terus emas itu dipinjam emasnya untuk modal. Iya. Iya, kita yang punya ini apakah wajib zakati atau tidak? Ya. Satu lagi Pak Ustadz, di akhir zaman ini banyak manusia yang kena penyakit dua, yaitu takut mati dan cinta dunia. Itu ya. Yang disebut apakah penyakit wahan? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab pertanyaan yang kedua dulu, apakah itu disebut wahan? Iya. Karena ketika Rasulullah ditanya apa itu wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Yang kedua, apakah emas yang sudah mencapai nisab dan haul, sudah haul atau belum? Sudah haul.
kemudian diutang sama orang, apakah kita wajib zakat? Berarti utangnya tadi setelah haul terjadi, betul atau tidak? Ya, kalau sudah haul terjadi, maka dia wajib zakat. Keluarkan zakatnya. Tapi kan tadi ketika punya kan sudah mencapai haul, sudah dizakati. Oh sudah, habis itu diutang. Apakah tahun depan harus dizakati lagi? Ini khilaf di kalangan para ulama. Apakah piutang itu wajib dikeluarkan zakat atau tidak? Para ulama membagi dua keadaan. Kalau harta yang kita utangkan sama orang itu besar kemungkinan itu pasti, hampir bisa dipastikan itu balik, paham? Maka hendaknya dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau enggak jelas, isi ngutang ya ora jelas, misalkan ditake ya meleset-meleset, maka tidak perlu dizakati kecuali sampai harta itu kembali kepada kita. Ini pendapat sebagian para ulama. Wallahu ta'ala a'lam shawab. Karena waktu sudah habis, aku lupa lihat wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Pak Ustaz menika sekalian nyuwun dipimpin doa. Doa. Kan Ustaz nanti yang saya set lagi kan. Bukan. Nanti berbeda. Nanti. Oke, sesi yang kedua. Sama dengan Allah, marilah kita khususkan hati kita bermunajat kepada Allah agar doa-doa kita dikabulkan dan kita dijadikan orang-orang yang memiliki qalbun yang syakir, hamba yang qanaah, dan mudah-mudahan kita memiliki mental-mental kaya dan mudah-mudahan kita diselamatkan di dunia, di alam barzah dan di alam akhirat. Amin rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada Pak Ustaz Muhammad Ridho MSI yang telah menyampaikan materi pada sesi pertama. Baik para jamaah, untuk selanjutnya adalah sesi yang kedua dan kami persilakan kepada jamaah yang memang mungkin ada keperluan monggo dari akan kondur, tapi kalau memang misalkan tidak ada keperluan, sumonggo kami persilahkan untuk tetap lenggah menikmati. Ini ada kajian yang kedua, kajian dari Ustadz Bobby Herwibowo LC. Beliau akan mengenalkan tentang bagaimana cara menghafal Al-Quran semudah tersenyum dengan metode Kauni Quran. Beliau dari Jakarta aja. Jadi